DPRD Jawa Barat menghajakalkeun upah minimum Provinsi Jawa Barat dina tahun 2021 henteu naik. Eta hal teh diebrehkeun ku Wakil Ketua DPRD Jabar Oleh Soleh, tapi dirina makrum eta pagawe reana pagawe anu di PHK balukar salat COVID-19. Kukituna dirina miharap masyarakat leuwih sadar kana eta kaayaan anu karandapan di sakulia dunya, lain hartina pamarentah teu mihak ka kaum pagawe. Satu tas ngokolakeun rapat paripurna DPRD Jawa Barat, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat di fraksi PKB Oleh Soleh nembrakeun, dirina menghanjakalkeun UMP Jawa Barat henteu naek. Tapi pihakna ngamabhum kaayaan sasalad COVID-19 tepi ka ngabalukarkeun reana pagawe anu di PHK. Kukituna dirina henteu bisa nyalahkeun pihak pausahaan turta pamarentah. UMP yang tidak naik di Jabar tentu DPRD sangat menyesalkan ya. Menyesalkan terhadap keputusan itu, tetapi DPRD juga memahami tentang kondisi pandemi 19 ini. Ya tidak di PHK gemerin aina mah geus untung lah gitu ya. Soal UMP ya, mudah-mudahan ini juga tinggal bagaimana rasa diterima oleh masyarakat. Dari sini DPRD tidak bisa menyalahkan perusahaan, tidak bisa menyalahkan pemerintah, tetapi memang DPRD juga melihat faktual. Ya, hari ini hotel tidak jalan, restoran juga tidak jalan, mobilisasi orang, mobilisasi barang juga tidak jalan. Barangkali ini akibat pandemi konsumsi juga menjadi kurang. Makanya pabrik-pabrik juga masih beruntung kalau masih misalkan mempertahankan karyawan. Yang penting mah ayeuna mah bisa bertahan lah. Yang penting mah begitu. Ya mudah-mudahan corona hilang, ya UMP bisa naik lagi. Bertahan juga sudah syukur sebenarnya. Bertahan juga sudah bersyukur. Jadi semua harus menyadari hal ini bahwa ini musibah, bukan ketidakberpihakan, bukan ketidakberpihakan, bukan ketidaknyaahan, bukan ketidak ada perhatian, tetapi memang musibah yang dialami oleh dunia ini, oleh semua umat di belahan dunia. Sajroning itu, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil ngeceskeun sektor manufaktur di Jawa Barat panggedena di Indonesia. Kukituna, jumlah PHKG pangreana karandapan di Jawa Barat tepi ka UMP Jawa Barat teu ditaekeun. Dirina miharep UMP Jawa Barat teu bisa dibandingkeun jeung provinsi sejena anu jumlah industrina leuwih saeutik. Masih ceuk Ridwan Kamil, eta hal dipiharep bisa dikompensasi dina taun 2021. Itulah kenapa upah minimum Provinsi Jawa Barat tidak dinaikkan, mengikuti surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja. Jadi jangan dibandingkan dengan provinsi lain yang industrinya sedikit dibanding Jawa Barat. Jadi di Pulau Jawa ini paling banyak industri kan di Jawa Barat dan Banten. Jadi kita dan Banten sama-sama mengalami pabrik-pabrik industri paling terdampak. Jadi kalau upahnya dinaikkan, kami khawatir sudah 500 perusahaan melakukan PHK. Kalau dinaikkan akan memphk lagi, yang dirugikan kan buruh juga. Jadi saya mohon pemahaman pengertiannya. Mari dukung pemulihan ekonomi supaya tahun depan kita bisa kompensasi. Sanajan UMP Jawa Barat henteu naek, ayeuna widang ekonomi Jawa Barat mimiti ngaronjat. Ari widang anu naekna pangreana nyaeta sektor angkutan turta komunikasi anu naek 47%. Tapi meh 2000-an pausahaan kapangaruhan ku COVID-19 jeung 500-an di antarana nga PHK pagawena. Budi Hartati, Bandung TV.